Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi keluarga penerima manfaat KPM, PKH, dan BPNT yang sudah pada cair bantuannya kemarin. Dan ini terkait jadwal pencairan bantuan PKH tahap kelima maupun jadwal pencairan BPNT tahap keenam alokasi bulan September dan Oktober tahun 2024 khusus KPM yang cairnya lewat kartu KKS Merah Putih yang dalam waktu dekat proses pencairannya ini akan segera disalurkan kembali oleh pemerintah. Perlu diketahui bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih bahwa pencairan PKH dan BPNT alokasi bulan September dan Oktober ini masih dicairkannya setiap 2 bulan sekali. Kemudian ada himbauan penting dari pusat bagi KPM PKH dan BPNT yang sudah cair kemarin terkait himbauan pencairan PKH tahap kelima dan BPNT tahap keenam alokasi September dan Oktober besok ketika dicairkan agar bantuan Anda tidak berkurang cairnya. Dan berikut kabar terbaru informasi terkait jadwal pencairan PKH tahap kelima maupun jadwal pencairan BPNT tahap keenam alokasi bulan September dan Oktober di akhir tahun 2024. Kira-kira mulai kapan di tanggal berapa uang PKH tahap kelima maupun BPNT tahap keenam alokasi September dan Oktober akan kembali disalurkan. Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Informasi yang pertama yang harus diketahui bagi Anda KPM PKH dan BPNT yang sudah cair bantuannya kemarin, cairnya lancar walaupun uang PKH dan BPNT bagi yang sudah cair ada yang cair berkurang, tidak sesuai harapan, tetap disyukuri saja, yang penting bantuan masih bisa cair. Saya doakan semoga pada pencairan PKH tahap kelima maupun BPNT tahap keenam alokasi bulan September dan Oktober, saya doakan semoga uang bantuan Anda cairnya masih lancar, tidak ada masalah sama sekali. Kemudian ada informasi terkait himbauan penting dari pusat agar bantuan PKH tahap kelima Anda maupun BPNT tahap keenam Anda alokasi September dan Oktober agar cairnya tidak berkurang besok apabila pencairan sudah dimulai. Himbauan penting tersebut yang pertama yang harus diketahui, dipastikan kartu KKS wajib dipegang sendiri-sendiri oleh KPM PKH dan BPNT, disimpan sendiri kartu KKS-nya. Jika KPM kartu KKS dipegang oleh pendamping ataupun oleh orang lain, harap segera diambil kartu KKS-nya. Ini mengantisipasi terjadinya potongan-potongan yang tidak jelas atau pungutan liar, dan hal ini merugikan si penerima manfaat PKH dan BPNT supaya bantuan bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Kemudian himbauan yang kedua, dipastikan KPM PKH dan BPNT
mimpi inti pada saat pencairan besok ini harus mandiri, mengambil uang bantuan sendiri supaya tidak ada potongan-potongan yang merugikan si penerima manfaat PKH dan BPNT. Kemudian himbauan yang ketiga yang harus diketahui, ini uang bantuan, dipastikan uang bantuan tidak untuk membeli rokok ataupun untuk membeli bukan barang-barang yang bukan kebutuhan pokok seperti kosmetik, pulsa ataupun barang-barang yang bukan kebutuhan pokok lainnya. Kemudian himbauan yang keempat, sebelum pencairan PKH tahap kelima dan BPNT tahap keenam besok, ini adalah bantuan PKH dan uang bantuan BPNT ini boleh untuk membeli kebutuhan sekolah seperti membeli buku dan alat tulis ataupun untuk membayar SPP ataupun juga untuk membeli seragam. Dan ini khusus bagi kategori KPM PKH yang ada komponen anak sekolahnya. Dan bantuan PKH dan BPNT ini juga dipastikan untuk membeli bahan kebutuhan pokok yang bermanfaat seperti contoh buah-buahan atau sayur-sayuran. Dan bantuan PKH maupun BPNT ini juga bisa atau boleh digunakan untuk berobat bagi kategori lansia yang memerlukan untuk mengecek kesehatannya. Dan itulah informasi penting terkait himbauan penting pada saat pencairan PKH tahap kelima maupun BPNT tahap keenam alokasi September dan Oktober. Kemudian untuk jadwal pencairan PKH tahap kelima maupun pencairan BPNT tahap keenam itu sudah dijadwalkan oleh pusat akan dicairkan di antara bulan September sampai bulan Oktober tahun 2024. Mari kita sama-sama doakan semoga pencairan PKH tahap kelima dan BPNT tahap keenam besok semoga dalam waktu dekat surat cair SP2D akan segera diturunkan agar proses pencairannya bisa lebih cepat dimulai. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.